Podcast Universitas Wahid Hasyim, PEB Talks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk netizen semua, Unu Hasyia dimanapun kalian berada. Kali ini kita kembali di PEB Talks dan seperti biasa pasti kita akan menghadirkan narasumber untuk berbincang-bincang mengenal lebih dalam bagaimana fakultas-fakultas di Universitas Wahid Hasyim. Tentunya buat kalian yang sering bertanya di media sosial, baik bertanya ataupun di kolom komentar YouTube PMB Universitas Wahid Hasyim, kita akan membahas kali ini. Kita sudah bersama dengan salah satu orang nomor satu di Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim dan beliau sudah berkenan untuk hadir, menyempatkan diri untuk hadir bersama dengan kita, Bapak Dr. Sri Mulyo Bondan Respati STMT. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Kabar baik? Baik aja. Alhamdulillah ya. Sehat ya Pak ya? Sehat semua, apalagi ini puasa ya. Puasanya lancar Pak Bondan? Lancar. Alhamdulillah. Ya, yang semoga kita mendapatkan keberkahan di bulan puasa ini ya Pak. Ya, amin. Senantiasa dapat beribadah lebih baik. Yang paling penting adalah sehat ya Pak Bondan ya? Iya. Banyak banget calon mahasiswa yang mereka bertanya tentang salah satunya Fakultas Teknik, karena Fakultas Teknik di Universitas Wahid Hasyim ini adalah salah satu fakultas favorit juga. Dengar-dengar kemarin pertama di Universitas Wahid Hasyim yang mendapatkan program Kampus Merdeka ya Pak? Iya. Kampus Merdeka itu apa sih Pak? Oh, Kampus Merdeka ini kan programnya dari Pak Menteri atau Mas Menteri itu kan tentang Kampus Merdeka. Gimana selama ini mahasiswa kan selalu belajar di kampus. Nah itu dicoba untuk bagaimana kok belajarnya itu di luar kampus gitu loh. Nah, istilahnya langsung di perusahaan, oh gitu, di industri, dan lain sebagainya. Karena apa? Ibaratnya kalau orang apa berenang, berenang itu kan biasanya latihannya di kolam renang. Benar. Nah, kampus itu ibaratnya kolam renang. Sedangkan tempat pekerjaan, perusahaan, industri itu ibaratnya lautan. Nah bagaimana kalau mahasiswa itu dicemplungkan ke lautan? Oh, gitu. Apakah bisa berenang apa tidak? Karena itulah gunanya Kampus Merdeka ini. Jadi selama ini kalau di kampus kan harus menempuh sekian SKS, semuanya di kampus kan itu. Paling kalau keluar cuma 1-2 bulan. Nah ini dicoba Kampus Merdeka itu bagaimana kalau keluar kampusnya itu 3 semester, 1 semester, 2 semester, bahkan boleh sampai 3 semester. Jadi di kampusnya itu kalau dia lulusnya lulus normal 4 tahun, berarti dia di kampusnya itu cuma 3,5 tahun. Yang satu, apa, maaf, 2,5 tahun. Yang 1,5 tahun itu di luar kampus. Di luar kampus. Nah, itu akan diakui sendiri sekian SKS sehingga dia bisa lulus. Oke. Berarti perlu banget jaringan antara fakultas dengan pihak lain. Iya. Bagaimana itu Pak kerjasama-kerjasama selama ini? Iya. Karena kita tahu ya, Unu Hasyian juga tahu kalau Unu Hasyian itu di Fakultas Teknik ada 3 program studi. Ada teknik mesin, teknik kimia, dan juga teknik informatika. Oke, ya untuk Kampus Merdeka ini ya, ini kebetulan kan kemarin dapat hibah itu kan. Iya. Sehingga kami mau nggak mau ya kan, bekerja sama dengan beberapa industri. Oh. Dan itu contoh yang teknik mesin itu bekerja sama dengan CV Anugerah Agung. Iya. Kan itu. Jadi di situ nanti mahasiswa bisa magang di selama 6 bulan boleh, 1 tahun boleh. Dan ini kebetulan ada 2 mahasiswa teknik mesin yang semester ini magang. Yang pertama di CV Anugerah Agung, yang keduanya di Biomes. Biomes itu dia tempatnya di Undip. Nah, tapi di salah satu lab. Nah, salah satu labnya ada, dia boleh keluar, jadi tidak kuliah di Wahid Hasyim, tapi dia kuliahnya di perusahaan itu sendiri. Ya, itu kebetulan ada 2. Terus kalau yang teknik kimia, itu juga sudah kerjasama juga. Dia sudah kerjasama dengan PT Migas. Okay. Nah, itu yang di Cepu. Yeah. Dan beberapa dengan juga perusahaannya yang salah satu di Boja, itu tentang uap, jadi uap cair, jadi uap maksudnya dia asap yang dicairkan, nah itu untuk pengait makanan, jadi mahasiswa teknik kimia juga bisa di sana kan. Yeah. Itu jadi memang karena apa, untuk magang lebih dari 1 bulan bisa sampai 1 semester itu kan tidak semua perusahaan mau. Oh iya benar-benar. Nah gitu itu. Kalau untuk menentukan lama-lama sebentarnya waktu magangnya itu bagaimana Pak? Nah,
untuk menentukan lama sebentarnya waktu magang itu dilihat dari apa isi perusahaan tersebut. Makanya perlu kerjasama. Jadi kalau kita tidak tahu perusahaannya isinya apa ya juga akan sulit. Itu kan namanya satu semester. Sesuai peraturan Menteri nomor 3 tahun 2020. Yeah. Nah itu kan harus bisa mengganti kalau satu semester maksimal 20 SKS. Yeah. Kalau satu tahun atau dua semester maksimal 40 SKS. 40 SKS. Nah untuk menentukan itu kok bisa diakui 20 SKS atau diakui 40 SKS kan tidak hanya saja magang di perusahaan di sana cuma disuruh buat kopi, fotokopi kan nggak mungkin. Benar. Maka kita harus tahu isinya perusahaan itu apa. Benar. Itulah yang harus ada kerjasamanya. Luar biasa. Berarti ini sudah sangat jelas sekali ya Pak, dengan adanya kerjasama dengan beberapa pihak berarti sudah menunjukkan kalau Fakultas Teknik di Unwas itu sangat kredibel. Pak, mohon maaf bocoran nih Pak. Kalau magang sampai 6 bulan ataupun 1 tahun itu mereka dapat salary nggak sih Pak? Tergantung perusahaannya. Tergantung perusahaannya. Iya. Kalau dapat salary berarti udah plus-plus itu ya Pak ya? Iya. Nah enak banget tuh buat kalian yang mau gabung di Fakultas Teknik Universitas Weda Hasim. Salah satunya ya, ada sekarang sudah mendapatkan program Kampus Merdeka di mana kalian bisa sampai maksimal 2 semester itu langsung terjun di dunia kerja di mana di situ ataupun di perusahaan ya, di mana di situ kan benar-benar batu loncatan sekali untuk kalian menuju ke dunia kerja yang sesungguhnya seperti itu ya Pak ya. Nah, kalau sekarang nih Pak di Jawa Tengah ataupun di Kota Semarang pasti Fakultas Teknik itu udah banyak banget. Calon mahasiswa sekarang bingung mau kuliah Fakultas Teknik itu ada banyak gitu loh. Nah yang membedakan atau menjadi ciri khas Fakultas Teknik di Unwahas dengan universitas lain itu apa? Ya oke, ini kan di Unwahas sendiri kan menganut dia adalah miliknya Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama. Nah, yang mana di dalamnya ada aswaja ahli sunnah wal jamaah. Nah yang dimiliki itu di mana kita ada tasawuf, tasamuf, itidal, dan itu semua yang mengajarkan tentang etika mahasiswa. Lah selama ini dari pengguna lulusan itu sudah bilang ngambil lulusan dosen enak, mereka etikanya mau. Etikanya bagus. Baik. Iya. Luar kan biasa. Itu. Jadi beberapa pengguna lulusan sudah ke konfirmasi ke Mami. Mereka berterima kasih sekali pada Universitas Wadasim yang pernah yang mendidik mahasiswa itu dengan etika yang baik. Kan itu berbeda dengan lulusan-lulusan yang lain yang mohon maaf etikanya mungkin ya biasa-biasa aja kan itu. Ya karena ya kita tahu yang namanya perusahaan itu kan butuh kejujuran. Kan itu. Jadi ahli sunnah itu kan mengajarkan tentang etika yang baik, kejujuran, terus seimbang segala macam. Kan itu. Jadi ya itulah yang perlu ditata sehingga kenapa harus memilih Fakultas Teknik di Universitas Weda Hasim. Jadi ada istilah lainnya juga di Unwahas itu kalau kuliah di Unwahas dunia akhirat seimbang gitu ya Pak ya. Iya. Karena akhlaknya juga dibentuk. Jadi orang mau sepinter apapun itu dia pandai akademik seperti apapun itu kalau tidak dikemas dengan akhlak yang baik pun juga sama aja bohong ya Pak ya. Iya. Mungkin lulusan lain ada yang baik cuman ya kalau di Unwahas kalian tuh udah bisa mendapatkan keduanya itu. Jadi ya kalau kalian bisa memanfaatkan dengan baik ini adalah peluang besar buat kalian. Nah banyak sekali juga mungkin mereka sudah menjadi mahasiswa mereka itu salah ambil jurusan kuliah hanya karena mungkin branding sosialisasi dari universitas yang langsung mereka percayai kemudian mereka ambil fakultas sembarangan seperti itu karena menarik mungkin menurut mereka sehingga saat lulusan mereka tidak sesuai. Bagaimana tips dari Pak Bondan untuk memilih jurusan sesuai dengan yang tepat untuk mereka? Maksudnya sejauh mana sih Fakultas Teknik itu berperan untuk generasi penerus bangsa Pak? Oke, nah ini kan dari beberapa lulusan itu ya. Lulusan kami baik teknik mesin, teknik kimia maupun teknik informatika. Itu kan ada yang bisa menjadi ASN. Apa itu? Aparatur sipil negara. Oh, ASN, iya. Nah, kan itu. Ada juga yang di swasta, di perusahaan-perusahaan swasta. Kan itu. Ada juga yang di mereka berwira swasta. Nah, itu kan.
dan itu banyak sekali. Nah, kebetulan kalau fakultas teknik itu kan di sini ada teknik mesin, teknik kimia, dan informatika. Semua perusahaan pasti butuh itu. Apa iya, Pak? Iya, pasti mau perusahaan apa? Sebutkan. Pasti butuh mereka. Iya, ya? Bahkan di yang katanya notabene kayak bank apa itu kan sosial kan? Iya. Itu aja butuh fakultas teknik. Sosial butuh fakultas teknik. Iya. Pendidikan, Pak, pendidikan butuh nggak? Apanya? Kalau pendidikan butuh fakultas teknik. Sekarang kan banyak SMK. Sedangkan kebutuhan guru kan menuntut banyak juga. Lah, sekarang kan sudah ada aturan. Yeah. Untuk menjadi guru SMK tidak perlu harus dari pendidikan. Nanti contoh SMK Teknik Mesin. Nah, di situ boleh gurunya lulusan Teknik Mesin Murni. Teknik Mesin Murni. Itu boleh kan itu. Nah, jadi kalau dimasuk fakultas teknik, Anda bisa bekerja di mana saja. Pabrik, semua sih. Pabrik ya. Semua pabrik pasti di situ ada mesin. Ada mesin benar. Iya, kan itu. Transportasi mesin, pabrik mesin. Nah. Mau di perkantoran juga pasti ada komputer, ada digital, ada mesin juga. Iya, ya, Pak. Kan teknik itu. Kimia, Pak, kalau teknik kimia? Nah, teknik kimia ini yang tidak diketahui. Padahal semua pabrik itu pasti berurusan dengan teknik kimia. Contoh, pabrik makanan. Nah, pabrik makanan pasti itu pasti ada hubungannya dengan kimia. Iya. Semua pabrik itu pasti ada limbah. Ada limbah. Iya, kan itu. Bagaimana mengolah limbah juga butuh alumni dari teknik kimia. Teknik kimia kan itu. Kalau baru tahu saya, Pak. Iya. Terus berarti kalau kuliah di Fakultas Teknik itu benar-benar sangat menjanjikan ya. Iya, Pak. Bahkan gini, kita melihat kan kita dari global itu kan di Indonesia ini butuh sekali lebih dari 30.000 lulusan teknik. Tapi yang lulus baru sedikit. Karena apa? Jumlah fakultas teknik di Indonesia itu cuma sedikit. Oh, baru sedikit berarti ya, Pak? Iya, cuma nggak nyampe 10.000 kan. Oh. Iya. Ya, makanya kan luas, sangat luas sekali kalau ingin bekerja. Seasal mau bekerja dari beberapa lulusan kami itu, ya mereka langsung kerja. Sudah lulus langsung kerja. Nah, saat tunggunya ya 3 bulan itu udah wajar. Kan itu. Peluang banget berarti buat kalian yang sekarang lagi duduk di SMA ataupun SMK, mau melanjutkan ke perguruan tinggi, masih mikir. Kadang kan kalau calon mahasiswa baru itu yang difikirkan adalah, nanti kalau saya kuliah di sini itu nanti kerjanya di mana begitu, Pak? Apakah ada lapangan pekerjaan? Tapi kalau saya lihat dari jawabannya Pak Bondan, kita tidak hanya bisa bekerja di perusahaan, tapi kalau di kuliah di Fakultas Teknik, kita juga bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Benar kan, Pak? Iya. Kita juga bisa menciptakan buka bengkel ataupun membuka lapangan pekerjaan yang lainnya. Nah, ini apalagi yang teknik informatika. Nah, sekarang kan zamannya revolusi industri 4.0. Benar, 4.0. Nah, itu semua perusahaan pasti akan butuh informatika. Dan itu kenapa ya dengan revolusi industri 4.0 ini, apalagi dengan adanya pandemi yang di mana kita harus katanya di rumah saja. Iya, nah, online semuanya. Online ya, semua, jual beli lewat online segala macam. Itu adalah peluang. Peluang bagi seorang sarjana komputer. Bener banget. Dan itu. Teknik kimia peluangnya luas, teknik mesin peluangnya luas, teknik informatika juga tidak kalah, peluangnya juga luas banget. Nah, Pak Bondan, dengan peluang yang sudah sangat banyak ini, mungkin ini sudah sangat menggiurkan untuk calon mahasiswa. Tapi yang mungkin mereka bertanya-tanya sampai sekarang, apakah semua lulusan dari SMK ataupun SMA bisa masuk ke Fakultas Teknik, Pak? Oke, jadi Fakultas Teknik itu kan syaratnya pertama itu lulusan SMA, SMK, SMA, pokoknya sederajat. Kerja paket C pun boleh. Oke, maksudnya dari semua jurusan bisa berarti, Pak? Boleh. IPS boleh masuk? Boleh juga kalau kalau mampu. Maksud, yang penting mampu ya, Pak ya? Iya, karena gini, yang belum diketahui kan itu belum diketahui. Terus terang, yang namanya teknik mesin itu kan bahasa Inggrisnya mechanical engineering. Atau namanya mekanik itu hubungannya dengan fisika. Fisika. Ya, jadi fisikanya harus kuat. Harus kuat. Ya, kimia apalagi, kimia harus kuat. Dan namanya kimia ya, Pak ya? Iya, kan itu namanya aja sudah kimia, itu harus kuat. Terus informatika, berarti kan dia otak-atik komputer. Tentang
di logik. Matematikanya juga harus kuat. Matematikanya harus kuat. Nah, itu yang selama dia mampu itu, mampu itu, saya yakin dia bisa kuliah sampai lulus. Benar. Berarti selama teman-teman merasa mampu di beberapa bidang tersebut, langsung aja daftar di Fakultas Teknik sekarang juga ya, Pak ya. Iya. Mumpung kita juga masih buka di gelombang 1 sampai dengan 31 Mei nanti. Kalau kuliah di Fakultas Teknik Unwahas itu mahal gak sih, Pak? Selama ini di Universitas Syed Hasyim, Fakultas Teknik terkenal paling murah. Paling murah? Iya. Bohong nih, Pak Bunda. Enggak, kalau enggak paling murah. Kalau enggak percaya, silahkan yang setara ya, yang maksudnya kan terus terang di Fakultas Tekniknya semuanya akreditasi B. Nah, cari universitas yang Fakultas Tekniknya, prodinya akreditasinya B. Akreditasi B. Ya, itu mesti UKT-nya di atas 3,5. Di Fakultas Teknik cukup 3.500. Berarti buat kalian yang tadi sudah dijelaskan peluang pekerjaannya begitu luas, mau gabung di Fakultas Teknik, tapi kalian masih terkendala dengan biaya, tidak harus berpikir dua kali karena biaya pendidikan di Fakultas Teknik Unwahas relatif terjangkau. Tapi banyak murah tidak berarti murahan dong, Pak. Iya, kan tadi saya jelaskan. Alumni kita itu begitu lulus, mereka langsung dapat pekerjaan. Nah, pertanyaan Pak, fasilitas di Fakultas Teknik, nah, apakah lengkap ataukah belum ada, hanya ada kelas saja? Kan mereka juga belum tahu, Pak. Oke, ini alhamdulillah kan ini tiap kali ada hibah. Nah, itu kan kemarin tahun 2019 itu kan terus terang dapat hibah PPPTS. Luar biasa. Nah, untuk Fakultas Teknik? Hibah PPTS itu di situ di dalamnya adalah prodi. Yang dapat adalah prodi teknik mesin dan program studi teknik kimia. Wow. Dua program studi. Dua program studi. Itu kita dapat kalau di uangkan, nominalkan itu sekitar 1/4 M. 1.250. Kok 1 juta? 1 M 250 juta. Wow. Itu sehingga yang kuliah di teknik mesin dan di teknik kimia tidak perlu praktikum di luar, semuanya di dalam. Luar biasa. Ada itu. Berarti ya worth it banget dong. Maksudnya gak perlu ragu-ragu lagi dong ya. Karena fasilitas di Fakultas Teknik juga sudah lengkap lah. Yang informatika lah, bagaimana? Nah, informatika juga kita sudah mempunyai 4 laboratorium. 4? Iya. Gak tanggung-tanggung loh. Iya, gak tanggung-tanggung. Nah, laboratoriumnya tuh ada laboratorium rekayasa, terus laboratorium hardware, ada laboratorium software, terus apa, ada laboratorium multimedia, terus laboratorium robotik. Itu di informatika. Iya. Kan itu bahkan yang robotik itu, robotik itu sudah bisa maju di level nasional. Luar biasa. Tiap tahun. Nah. Tiap tahun pasti lolos ke nasional. Itu udah berita umum kalau itu, Pak. Semua masyarakat pasti tahu. Unwahas pasti selalu lolos untuk robotik di tingkat nasional. Iya. Itu keren banget sih. Ya. Jadi kalau kampus udah dipercaya sama pemerintah dengan beberapa program yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Bondan, kemudian biaya terjangkau bisa dibandingkan dengan perguruan tinggi lain, fasilitas lengkap. Nah, kenapa kalian harus masih berpikir dua kali? Dan juga peluang kerja yang sudah sangat apa ya, sudah ada di depan mata, yang sudah tadi disampaikan sama Pak Bundan. Udah deh buruan daftar, buat kalian IPA, IPS, bisa SMA, SMK, bisa bergabung di Fakultas Teknik Universitas Syed Hasyim. Nah, terkait dengan SDM, Pak, pengajar di Fakultas Teknik. Seperti apa sih, Pak, dosen-dosennya, apakah sudah kredibel semua atau bagaimana? Yang jelas pengajar di Fakultas Teknik itu semuanya sudah minimal S2, bahkan yang S3 itu sudah 3. Luar biasa. Dan itu, nah, saya sendiri sudah doktor. Iya. Terus Pak Dr. Helmu Purwanto yang sekarang menjabat jadi wakil rektor 1 itu juga dari Fakultas Teknik. Dari Fakultas Teknik. Iya. Dan itu, terus satu lagi Pak Dr. Nugroho Widi Almasdi, itu dokter yang sudah lama, paling lama di Fakultas Teknik. Luar biasa. Nah, itu. Di samping itu, di teknik kimia, itu ada 3 dosen yang sedang kuliah doktor. 2 sudah mau lulus, 1 baru semester 1 kali ini.
kan itu karena dia masuknya semester genap jadi dia dia semester 1 kan itu. Kan itu bukan semester 1. Jadi yang di teknik kimia itu ada Ibu Rita Ratani itu di kuliah di Undip, terus Ibu Indah Hartati itu kuliah di UGM, terus Ibu Indah Riwayati kuliah di ITS. Jadi semuanya kuliah di tempat yang favorit. Tempat favorit luar biasa. Nah, kan itu. Ya, berarti udah enggak perlu pertimbangan lagi ya. Konfirmasi ke orang tua, Pak, di Unwahas peluang kerjanya bagus kalau fakultas teknik, kemudian tadi juga sudah disebutkan lengkap apa namanya biaya terjangkau, bahkan dengan biaya terjangkau pun masih disupport sama pemerintah dengan banyak beasiswa juga ya Pak ya. Iya. Masih bisa menjangkau beasiswa juga. Nah, mumpung masih gelombang 1 silakan buruan daftar di fakultas teknik, nanti bisa ketemu sama Pak Bondan, salah satu orang nomor 1 bahkan di fakultas teknik yang sangat keren menurut saya, kelas satu fakultas favorit juga di Universitas Wahid Hasyim, dan silakan segera bergabung di Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim. Nah, Pak yang terakhir silakan beri closing statement untuk Unwahasian dimanapun mereka berada supaya mereka lebih yakin lagi untuk bergabung di Fakultas Teknik Universitas Wahid Hasyim. Pak Bondan Respati, silakan. Oke, statementnya kalau Anda ingin maju, ingin cepat kerja, bisa kuliah di Universitas Wahid Hasyim di Fakultas Teknik. Nah, silakan pilih, ada 3 program studi, Teknik Mesin, Teknik Kimia, dan Teknik Informatika. Luar biasa. Terima kasih Pak Bondan atas kesempatannya sudah berkenan hadir hari ini di virtual room kita ngobrol bareng. Kegiatan ini akan berlanjut, kita nanti next episode akan berbincang-bincang lagi tentunya dengan tema yang berbeda. Pak Bondan, terima kasih sekali lagi. Semoga Pak Bondan sehat selalu. Sampai ketemu di next episode. Terima kasih banyak untuk semua Unwahasian. Jangan lupa untuk subscribe, like, comment, dan juga share di YouTube PMB Unwahas dan juga YouTube Universitas Wahid Hasyim. Nanti kita juga akan banyak konten bersama dengan fakultas-fakultas yang lain juga dengan tema-tema yang sangat menarik dan juga konten-konten yang sangat menarik untuk Unwahasian semuanya. Terima kasih sudah mendengarkan kita semuanya. Saya dan juga Pak Bondan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Unwahas aja, kuliah Unwahas aja. Unwahas aja, Unwahas aja. Daftar di